makan. Eh, apa yang Mak sibukkan tu? Cantiknya beras ni. Belum pernah Imran lihat beras manis begini. Memang cantik, Nak. Mak akan persembahkan beras ni sebagai satu persembahan kepada putri-putri laut. Putri laut? Iya, ada kisahnya, Nak. Pada masa dahulu, ada sang nelayan yang bernama Ali berhajat meredah lautan untuk menjala ikan bersama temannya. Tatkala sampai mereka berada di tengah lautan, dengan tidak semena-mena, ribut yang kuat datang melanda. Lalu, ombak menggunung dan merempas sampai mereka nak. Maka, terjatuhlah nelayan-nelayan itu dihantar ombak yang ganas. Ali tidak sedarkan diri dan hanyut ke dasar lautan. Sehinggalah muncul seorang puteri yang cantik menawan menghampiri Ali. Ali terpesona dengan kecantikan puteri tersebut. Akan tetapi, puteri itu seolah-olah mengenakan mentera ke atas Ali untuk mengumpan Ali datang kepadanya. Apa mentera itu, Mak? Oh, itu. Mentera ni sejenis ilmu gaib yang melibatkan makhluk halus atas niat untuk mempesonakan atau menyakiti orang seperti kita ni, Imran. Ternyata semua itu hanyalah sekadar ilusi dan Ali tidak sedarkan diri. Maka Tok Awang, bomo tersohor di perkampungan mereka, mulai cara pengujaan semangat. Berkumat kamit mulut Tok Awang membacakan mentera ke atas Ali. Tiba-tiba, Tok Awang dapat merasakan kehadiran semangat baru di dalam dirinya. Lalu ia segera mencelikkan matanya. Muncullah Puteri Mayang Sari berada tepat di hadapannya dengan berpakaian busana indah memikat hati. Puteri Mayang Sari kemudiannya cuba menggoda Tok Awang dengan tarian ulik mayang dan menjelma pula menjadi 6 puteri-puteri yang sungguh indah paras rupanya. Selendang kuning umbo mayang di umbo umbo dengan nyala gemala nak unik mayang di umbo. Akan tetapi Tok Awang tidak cukup tewas kepada permainan Puteri Mayang Sari. Maka berlakulah suatu pertempuran yang hebat di antara Tok Awang dan Puteri Mayang Sari. Lalu, puteri jemaah yang ketujuh muncul, memerintahkan setiap orang dengan ayat biar mereka yang dari laut ke laut dan yang dari tanah pulang ke tanah. Oleh itu, sebagai rasa terima kasih, Tok Awang dan Ali mempersembahkan sembahan beras warna kepada puteri-puteri laut. Jadi, untuk menghargai pertolongan puteri itu terhadap moyang dahulu, sebab itu emak memberi sembahan beras berwarna ini kepada puteri-puteri mengikut apa yang telah dilakukan oleh Tok Awang. Baru Imran faham sekarang, Mak. Ha. Ginilah nak, Mak. Mari kita pulang. Puteri dua berbaju seram, puteri dua bersanggul sendal.